Sifat manusia jika dicaci dan diburuk-burukkan pasti akan murka, dan ia ingin membalasnya dengan mencaci kembali. Karena hati siapa yang gak panas? Tapi membalas dengan serupa tidak ada gunanya, karena kebodohan tidak pantas dibalas dengan kebodohan lagi. Karena lihatlah anjing itu, gonggongannya tidak dipedulikan orang. Tapi lihatlah singa itu, diam pun dia, orang takut. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, jika ada orang yang mencacimu dengan aib yang ia ketahui ada pada dirimu, janganlah kamu membalas mencacinya dengan aib yang kamu ketahui ada padanya, karena pahalanya untukmu dan dosanya untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Tapi sayangnya, perbuatan ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang sabar dan memiliki jiwa yang besar.